kali ini ngesong video cuma ini sama Mbak Du. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman Aliansi Ormas Roblong, utamanya Ustaz Ziyad yang selama ini sudah memberikan kontribusi yang baik kepada kawan-kawan di Roblong. Saya ucapkan terima kasih kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta Bapak Anies Rashid Baswedan yang pada masa kepemimpinannya beliau dengan ikhtiar baiknya mengganti nama Jalan Raya Kebayoran Lama menjadi Jalan Bang Pitung. Mudah-mudahan nama Bang Pitung yang kesohor baiknya, baik dari segi kejawaraannya dan keulamaannya, bisa menginspirasi kita orang Roblong, bisa menginspirasi kita orang Jakarta Barat, bisa menginspirasi kita orang DKI, dan bisa menginspirasi kita warga negara Republik Indonesia. Saya selalu beranggapan bahwa pitung-pitung muda ke depan akan hadir di Roblong, akan timbul di Roblong, tentunya dengan dua perjuangan tadi, kejawaraan dan keagamaan yang mumpuni. Kemudian ada juga penamaan baru, Syekh Abdul Karim bin Afsah Aspa Aspan ya, di Jalan Madrasah, yang mudah-mudahan menjadi inspirasi bahwa Roblong adalah pakunya ulama-ulama yang ada di Jakarta. Dan mudah-mudahan ya kita semua bisa paling tidak ya menjadi warga Roblong yang tentunya taat beragama dengan baik, taat menjalankan syariat dengan baik, dan akhirnya nanti Roblong akan selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, Allahumma fikir amin tariq, billahi bisabil haq wastabil khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.